Karena latar belakang bapaknya Bayu seorang pemabuk begitu, dasarkan
tidak mau lagi kalau Feby berteman dengan Tali. Apakah Feby sudah pernah berusaha untuk menjelaskan kepada papanya Feby kalau Bayu itu berbeda dengan papanya? Iya kak, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa Bayu itu tidak seperti yang bapak pikirkan. Bayu lain, orang tuanya pun mempunyai latar belakang yang lain. Tapi seakan-akan bapak saya takut kak, takut bahwa papanya Bayu ini dia akan membuat si Bayu ini jadi seperti dia kak. Itu yang ditakutkan oleh bapakku. Jadi usaha apa yang ingin sekali Feby lakukan sehingga papanya Feby mau lagi seperti yang dulu menerima Bayu? Untuk sekarang mungkin saya ingin mempertemukan langsung ya bapak saya sama Bayu, biar Bayu yang menjelaskan lagi sama bapak saya bahwa dia tidak akan seperti bapaknya, dan mungkin bapaknya juga sudah berubah sekarang. Setelah liburan keluarga kak, supaya mungkin hari minggu depan. Jadi Feby sudah tahu ya apa yang akan Feby lakukan setelah dari sini. Kalau begitu agar Feby lega, jadi kita di sini menggunakan teknik assertive training ya. Assertive training yaitu kemampuan untuk menjelaskan secara tegas permasalahan yang Feby ingin ungkapkan, seperti itu ya. Jadi kita mulai saja untuk menggunakan teknik ini. Apa sebenarnya yang Feby ingin sekali utarakan kepada Bapak Feby agar Feby perasaannya Feby itu lega, jadi senang seperti itu. Sekarang Feby di sini berperan sebagai Feby sendiri. Kemudian Feby menganggap di depannya Feby ini adalah seorang bapak, bapaknya Feby. Ungkapkan apa yang ingin Feby ungkapkan. Silakan. Bayu itu orang baik, Pak. Dia sopan sama semua orang, apalagi sama keluarga kita. Terus bapak mengira dia ikut seperti bapaknya? Kan tidak, Pak. Kita juga bisa menilai kalau memang bapaknya seperti itu, tidak mungkin juga Bayu ikut, Pak. Dia juga tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Pak, tolonglah, Pak, kasih waktu untuk kita membuktikannya bahwa dia tidak seperti bapaknya, Pak. Dan kita juga tidak tahu. Mungkin bapaknya sudah berubah sekarang, tidak lagi kayak dulu. Jadi tolonglah, Pak. Kepada bapaknya Feby. Sekarang kan Feby sudah menyampaikannya ya, jadi bagaimana perasaannya Feby saat ini? Sudah lega? Iya kak, sekarang agak lega sih. Sudah agak lega ya, tapi akan dilakukan juga nanti. Iya. Oke, setelah pembersihan ya kak? Pada minggu nanti ya? Iya, oh iya, boleh iya. Terus, masih ada lagi yang dibersihkan hari ini? Hari ini mungkin cukup ya kak. Oke. Tapi kalau begitu, kalau ada lagi ya kelanjutannya, Feby kapan saja bisa datang ke tempat saya. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, itu saya terbuka lebar untuk Feby. Iya, kapan.